ternyata worth it. Gila. Halo guys, kembali lagi di channel lagu Sugi Art. Jadi di video kali ini aku akan share ke kalian tutorial cara replace sprite di Naruto Senki The Live Fixed yang terbaru guys. Jadi sesuai requestan kalian di komen, sekarang aku akan share ke kalian ya cara replace yang paling mudah guys ya, dan gampang banget untuk kalian ikuti. Jadi langsung aja simak videonya guys. Oke, seperti biasa kalian siapkan dulu aplikasinya dan bahan-bahan moodnya ya, apapun itu. Oke, pertama ada Z Archivernya seperti biasa, APK Editor, Edit, dan Naruto Senki-nya, dan juga sprite-nya guys ya, sprite-nya. Oke, pertama-tama kalian buka dulu Z Archiver, dan kalian buka dulu sprite yang kalian ingin replace di Narcian TLF. Dan di sini aku akan Poga Naruto Brarion by Putra Sensei guys. Oke, Bang Putra Sensei, aku pinjam dulu sprite nya guys. Oke, selanjutnya kita buka sprite nya dan di sini terlihat ada banyak guys ya. Dan di sini hal yang terpenting adalah kalian cari dulu apa aja yang ada gitu guys. Maksudnya bruh, kalian cari dulu XML-nya. Nah, di sini kan ada nih XML ini. Oke, jadi sini guys ya. Monsternya ini. Oke guys, setelah itu kalian buka APK Editor, select APK file, lalu cari Naruto Senki-nya yang ini, klik full edit. Bentar. Oke, klik file, asset, elemen. Nah, di sini kita scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya MD5 XML ini. Jadi buka, kita ekstrak dulu, ekstrak, taruh di file yang kalian mau taruh. Gue taruhnya di sini aja. Oke, sudah. Lalu kalian, sebelum kalian memulainya, lalu oke, sebelum itu kalian cari dulu jirayanya, jiraya untuk ngecek gini ya guys, set monster dan set bulatnya. Kita ketik set monster sini, set mon. Nah, ini ada guys ya, set mon Yatai Kuzu, berarti ini yang dipakai. Set bullet not found guys ya, nggak ada. Jadi untuk apa gunanya itu? Gunanya adalah untuk ngecek aja guys ya, ngecek XML bullet sama monsternya. Kalau ada berarti itu yang harus kita cari MD5 ya guys. Kalau yang nggak ada berarti kita tinggal replace aja, tinggal tambahin aja. Gitu. Jadi kalau kalian bingung langsung aja tonton videonya, jangan di skip guys ya. Oke, langsung aja kita cari Sage Jirayanya. Sama kayak tadi, kita ngecek dulu Setmon. Oh, ini ada Yuminuma, tapi tergantung juga sama gimana seperti yang kita motor, seperti yang Baryon Setbullet. Oke, not fun. Oke, sudah kayak gitu aja, lalu kembali aja. Kembali. Lalu buka quick edit. Bentar nih, apa yang tadi terus ini. Dan kalian buka tadi
tempat kalian naruh MD5 XML-nya yang sudah di ekstrak tadi. Aku sih di blur terus buka. Nah, ini sih. Setelah kalian buka ini, diamin aja dulu ini, lalu kalian kembali ke file spreadnya guys ya, spread baryonnya. Baru ke baryon, lalu cari jiraya nih, cari ini jiraya XML-nya, klik tahan, lalu klik informasi. Dan ini ada MD5 nya kalian salin, lalu ke, kembali ke quick edit. Setelah itu kalian cari di sini, ketik aja di sini, ya ketik dulu. Langsung aja kita paste guys. MD5 cari ya, klik cari. Ketik jiraya. Cari ini guys. Nah ini kalian ganti nomor-nomor ini guys ya, sama MD5 yang, jadi kalian ganti nih MD5 nya kalian paste aja. Nah udah terganti guys ya, kalian save dulu biar aman. Save, lalu cari lagi sage jirayanya yang MD5 nya sage jiraya, klik tahan, informasi, salin, step cut, kembali ke quick edit. Sorry guys kalau ada yang ribut-ribut di luar. Aduh. Oke, lanjut, cari sage jiraya, ketik aja sage guys, sage. Nah ketemu guys ya, sage jiraya. Klik lalu paste, itu simpan, sudah tersimpan. Lalu cari monster yang tadi guys, tapi ini yang harus sesuai ya guys ya, sama spreadnya. Nah di sini monsternya itu ada Yatai Kuzu aja, jadi Yatai Kuzu yang harus kalian cari. Dan klik informasi kayak tadi, nih klik salin MD5 Yatai Kuzunya ya. Lalu ke quick edit, lalu kalian cari aja di sini, ketik ya Yatai Kuzu. Oke. Nah ini ketemu guys ya, lalu klik tahan, paste, habis itu simpan, selesai. Lalu kembali ke Z Archiver, salah guys. Nah ini bulatnya, dan kebetulan bulatnya itu nggak ada di Naruto Senki Ori, jadi ini kalian tinggal paste aja guys ya, nggak perlu cari MD5 nya. Intinya yang custom itu atau yang berbeda dari Naruto Senki The Last Fixer itu kalian tinggal paste aja, nggak perlu cari MD5 nya, intinya gitu guys. Oke, langsung aja kita ke replace guys ya. Apk editor, lalu select apk file, ya benar-benar itu ke Naruto Senki nya, full edit, file, asset, elemen. Sekarang kita replace saja guys ya. Mana nih jiranya, susah kali cari jiranya, mana jiranya. Biar cepat kalian bisa klik ini guys ya, checklist jiraya, replace. Salah-salah guys, jiraya aja replace. Oke, cari file Naruto nya Naruto
file splitnya maksudnya. Hiraya please ini hapus, lalu tambahkan PNG nya Hiraya XML, replace. Nah seperti ini udah guys ya. Lalu cari Chagina Sagi Jiraya ini ya. Pilih replace Sagi Jiraya, cari replace, hapus yang ini, tambah PNG nya replace Sagi Jiraya XML. Sudah. Lalu cari skillnya guys, cari Jiraya skill please, Jiraya skill. Oke, bagi kalian yang belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya biar kalian paham guys ya. Oke, sudah skill PNG nya sudah. Lalu cari monster. Nah di sini ada Yotai Kuzu. Oh nih guys ya, ada guys ya Yotai Kuzu. Replace Yotai Kuzu monster, Yotai Kuzu. Nah ini dia. Ini harus sesuai sama spread yang kalian punya guys ya, yang mau di replace. Oke. Habis itu monster sudah, sekarang tinggal bullet. Nah ini kebetulan bulatnya itu sama sekali nggak ada di Naruto Senki orinya. Jadi kalian tinggal klik tambah guys ya, yang ini ditambah, cari folder bulatnya, langsung kalian tinggal tambahin aja. Dan ini kalian nggak perlu cari MD5 nya, tinggal paste aja dah, tinggal tambahin aja. Nah ini udah semua. Oke semua udah. Lalu klik checklist MD5 nya kalian replace sama yang MD5 tadi yang udah diedit. Nah, cari tempatnya tadi kalian taruh. Nah ini dia MD5 nya oke, ini dia guys ya. Oke sudah. Lalu audionya sekarang cari Jiraya nya guys. Jiraya kalian checklist aja. Habis itu kalian klik replace Jiraya, cari file spread kalian dimanapun itu, lalu klik audionya Jiraya, lalu klik OK, ses, yes. Nah ini sudah langsung ke replace semuanya guys. Oke. Nah langsung kalian cari Ogisnya juga, lalu klik tambah aja. Ini di Jiraya OGG nya nah sudah. Oke sudah guys ya, sudah semua. Lalu kalian tinggal klik build aja ya guys ya. Kalian tinggal klik build. Jadi tutorialnya kayak gitu guys ya, lumayan susah di bagian gininya, ngecek-ngeceknya itu. Oke, karena aku ada Naruto Senki, kalian hapus aja dulu, remove. Lalu setelah di remove, klik install lagi. Nah ini sudah guys ya, kita lihat apakah worth it atau enggak. Klik install. Jadi tutorialnya agak ya mudah lah bagiku ya sih, mudah. Tapi nggak tahu kalian. Jadi kalau kalian nggak paham bisa komen atau ulangi lagi videonya. Jadi intinya itu kalian cek dulu, sama-samain spread yang kalian punya sama Naruto Senki Blast Wizardnya yang ori. Setelah itu gampang dah. Ayo langsung dah. Ini dah suci. Oke, ini udah di Naruto Senki-nya. Langsung aja kita coba pembuktian ya guys ya. Tadi di mana ya? Di Jiraya. Semoga berhasil guys. Oh, nice. Tuh, kelihatan guys ya. Mantap, gigi WP kan nih. Ini aku juga pertama kali guys ya nge-replace.
beneran aku baru pertama kali nge-replace di Naruto Senki The Last Picture yang baru ini. Dan ternyata worth it. Gila. Jadi MVP guys. Anjay. Gila nih Naruto Barion guys ya. Punya putra Senki ini bos. Wah. Oke, jadi tutorialnya worth it. Langsung aja kalian klik like dan subscribe-nya. Karena ini worth it banget. Damn, move. Lu apa-apa udah nge-kill. Apa deh? Makan di sini. Gila sekalian guys, main. Mampus kau. Anjay, GG bet. Hadi bang, hadi bang. Wede, gagah cuy. Gila skill 4 nya guys. Single. Wow, mantap jiwa. Gila sih ini. Oke guys, jadi seperti itu tutorialnya. Lumayan panjang dan lumayan kebosenin. Dan kalian pasti udah skip videonya guys ya. Dan skip. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Dan ini streaknya bagus banget guys ya. Streak bagus banget guys. Gak ada lawan guys. Oh, skill partnya. Guys. Widi, damn, ayo, wah, bukan kaleng-kaleng nih, wow, gak ada QB-nya guys. Oke, sekian dulu video kali ini, aku Sugihar, sampai jumpa di next video, dadah.